Majlis perkahwinan hari ni. Oh, perkahwinan hari ni. Dia slow, agak-agak slow. Time ni slow lagi. Belum ramai lagi. Ya. Yeah. Cik Wan sekarang. Anak berapa orang? Anak berapa, Cik Wan? Yang ni nombor berapa? 21. Berapa umur? 12. 12. Dajah 6 yang ni? 10. 10. You tinggal kat mana sekarang? Saya tinggal Pantai Dalam. Pantai Dalam? Ha. Masih jabatan mana sekarang? Pentadbiran. Pentadbiran? Dengan apa sekarang kerja? Dengan Cik Aslinda. Aslinda pentadbiran ni? Ha, pentadbiran. Oh. Berapa tahun lagi pencen? Ada lagi dalam belah-belah lagi. Oh, sempatlah jadi pengarah. Tak sempat je, Wan. Ya. Yeah. You duduk mana tadi? Pantai. Sri Pantaria. Okey. Okay, bila balik kampung lah sekali, ada durian ke? Mana ada, kita balik kampung. Eh, nama you apa? Lupa. Rizal. Hah? Rizal. Faizal? Rizal. Rizal, okey. Selamat berjumpa kembali. Lama tak jumpa, 15 tahun lah. Haa, okey, Jawan. Okey. Boleh record memory balik kat balik semula kan? Haa, balik semula. Siapa tu? Haa. Tak tambah lagi anak ke? Selamat pengantin baru. Lama. Eh, aku salah ucap pula selamat pengantin baru. Selamat ini mau menantu. Silap ah. Alamak. Apa khabar? Ha? Apa khabar? Itu dia semua dekat sana tu, Ajidin semua dekat sana tu. Ya. Yeah. Koyati semua dekat ujung tu. Ya. Yeah. Biasan orang mana? Biasan orang Perak. Orang Perak. Orang Kampung Deng. Anak kerja di BKL ke? Ah, bukan. Ya. Yeah. Anak you lah lelaki perempuan? Perempuan. Ya, yeah, ni menantu yang ke berapa ni? Kelima. Ya, kelima. Apa ni kompang ke? Ah, ni makan kompang. Dari mana you ambil? Sewa. Tak tahulah rumah saya yang urus kan. Oh, rumah. Okey. Balik kan ambil, balik. Ambil dulu. Ambil dulu. Tak apa. Tak apa. Balik. Pasal pakcik nak pegang kamera je. Bukan abang ke? Pakcik ke abang? Pakcik. Yang ni pakcik ke abang? Ini abang. Abang sulung. Yang abang sulung. Anak you berapa kan? Nombor 5. Ni nombor berapa ni? Nombor 5. Nombor 5 ni? Haa, nombor 5. You menantu dah berapa orang? Dah 4. Lalu. Anak memang duduk sana kan? Haa, nanti you buat miss call. Haa, yelah, nanti saya miss call. Pasal malam. Haa. Apa? Kadang-kadang ada jumpa, apa tu, siapa tu? Abang Mak Syah. Haa. Ada jumpa Abang Mak Syah? Ada. Ada. Dia duduk dengan Anu kan? Haa. Apa? Ini saya jalan punya laju. Kereta, saya buat yang lain. Tengok dia jalan kaki. Haa, jalan kaki cepat. Nak berat tak tempat lah kan? Dia nak lagi buat sekolah dia tak bawa kereta tu, rasanya dia bawa balik naik bas rasanya. Dia jalan kaki. Dekat mana ada jalan kaki? Dekat masjid tu. Ada masjid tu? Sri Putra tu. Sri Putra? Oh, dia nak ke sana. Saya masjid yang Bukit Pokok tu. Roundabout tu kan? Haa. Saya daripada balik kerja, besok depan tu kan masih dalam kan. Dia yang kaki nak ke sekolah ke sana. Macam dia jogging ke? Dia bawa dia jalan kaki. Jalan kaki biasa je. Apa kereta dah rosak tu. Kedai agaknya. Oh, kedai. Tentu. Oh, ya. Yeah. Saya selalu ambil gambar kalau ada apa. Pasar tani ke, pasar malam ke. Oh, ya. Yeah. Rajin juga lah. Dia buat apa? YouTube lah. Buat YouTube. Ya. Yeah. Nanti gambar you masuk YouTube. Lepas. Oh, ada kan? Ada channel tu kan? Ada. Apa nama channel? Tiger One. Oh. Tiger. Okey. Tiger One. Subscribe tau. Ha. Tengok pakcik punya. Jangan lupa. Pakcik punya. Nanti gambar keluar. Boleh pakcik interview? Ha? Apa nak malu? Apa? Wartawan. Mak tak malu. Macam mana anak pula malu? Ha. Generasi muda. Generasi muda kena. Girlfriend, boyfriend ada lah. Kita
kalau masuk apa di situ nanti berupa dia melayani jadi menyebutkan bersama selalus itu bersama dengan apa dan juga siapa saya berarti sebenarnya lukain hadirat rombongan keluarga pengantin lagi terima kasih banyak-banyak terima kasih dari sendiri terutama remanis keluarga pengantin perempuan sebelum sekarang pengantin dan juga berbagi remanis yang masih berhasil dan banyak bantu dan banyak remanis terima kasih dan berbagi kita terima kasih banyak dan berbagi pasien kreatif.